Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Karena setiap akhir bulan kita akan undi satu senapan gratis untuk Anda. Untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ayo melu. Oke. Deneng deneng. Ini ini yang kita mau bahas yang belakang atau yang depan nih? Bisa mutar. Enakan yang belakang sih. Belakang aja ya. Belakang belakang efek. Efek. Wih. Mohon dilihat. Kita bahas yang ini aja. Yang ini aja. Oke. Ini kok ready kembali ini kenapa ini? Bocap Uki. Yang kemarin kehabisan stok juga. Kehabisan stok dan ini sudah ready kembali ya? Ya. Bentuknya pun juga sama. Sama karena kita samakan seperti yang kemarin-kemarin. Ya, ini jantannya banyak sekali. Ya. Tapi kemarin pas waktu dulu sih sempat nggak laku ya, tapi setelah kita review langsung habis stoknya cuman nah itu kawan-kawan pada tanya mulu ya. Tapi ini kita sudah ready-kan kembali, tapi untuk ready-nya ini sedikit aja kawan sedikit, karena emang harganya itu harganya agak cukup lumayan jadi kita ya enggak berani nah, nyetok banyak-banyak. Kalau yang banyak stoknya ini kawan ini yang belakang ini harga terjangkau. Harga terjangkau, murah di kantong. Enggak ngabisin kantong. Seperti itu. Di sini aja. Kembali ke sini. Oke. Enak ini. Bisa sedur. Oke, enak ini. Untuk apa namanya? Hidupnya ini kan agak lumayan enak. Bukan di kebun lagi nih kawan. Udah di dalam ruangan. Wah, maliter ya. Udah enggak ada nyamuk. Udah enggak ada nyamuk kan? Karena kemarin sempat di komen pakai autan. Iya, pakai autan tuh. Wah. Ini chambernya pakai seri berapa Mas Raup? Ini untuk chambernya kita menggunakan seri 7. Wah. Seperti yang dulu. Oke, dulu mantap. Pas waktu pertama kali ada seri 7 kan ini dulu. Pawangnya ini. Oh, ini. Terus ini. Ini setelah itu ada muncul Mahameru. Mahameru terus Rinjani. Iya, Rinjani. Terus apa terus, lagi? Ya banyak sih. Terus efek-efek ini juga ya yang ya terus sensi. Ada sumber bolong. Ya, sumber bolong. Itu sekarang sudah menggunakan sensi. Seri 7. Oke, seperti itu kawan. Ini ada gambarannya laba-laba. Iya, ini emang ini ciri khas dari Bocap Uki. Kalau digambarin apa kalah jengking kan lebih ekstrim apa? Lebih garang gitu. Harusnya sih itu, cuman ya. Racinnya ini kurang sip mengalami. Ini kita ibaratnya ya bersatu dengan polimek. Apa namanya enggak polimek yang punya Pak Aceng itu loh. Apa? Bad Rider. Oh, ya, Bad Rider ya. Lambangnya kan. Bad Rider kan ya, laba-laba ya. Gitu. Karena ini kita menggunakan laras Bad seperti Rider. Itu. Laras. Mantap sekali. Oke, ngomong-ngomong senapan ini kita akan review dari mananya dulu nih. Biasa dari ujung. Ini dari ada ujung. Jerat laras, terus nah. Tutup laras. Nah, itu ya. Ini namanya tutup laras kawan, tapi ini bolong. Entah gimana kok nyebutin tutup laras itu biar larasnya itu enggak kelihatan gitu. Itu sebenarnya itu untuk penyenyap juga. Penyenyap dan ya itu pemecah suara gitu loh. Oke, pemecah kalau suaranya dipecah-pecah. Pemecah suara tapi ya ibaratnya sih sama aja ya. Terus ada pemersatu apa? Pemersatu bangsa. Enggak. Suara. Oke. Itu mantap sekali nih untuk serabungnya ini. Serabungnya OD22. OD22 besar ya? Besar. Kalah besarnya jempolan saya. Ini sudah dapat cincin. Cincinnya pasti sudah pada tahu gunanya untuk apa. Ya, itu sudah disebutin beberapa banyak sekali. Iya. Tapi ada yang ngeyel. Ngeyel itu apa bahasa ya?
dablek ya, pokoknya intinya itu ya, itu cincinnya pada dicopot ini kawan. Kalau ya, senapan ini enggak, walaupun enggak pakai cincin kan oke gitu, cuma makanya menurut saya kurang sip kawan kalau enggak ada cincin. Iya, tapi kan pada kurang keseringan seperti itu ya, gitu. Banyak sekali orang sih pada copot juga, cuman menurut saya kurang efisien, biar kelihatan kayak FX aslinya kan enggak ada cincinnya sih. Iya, enggak ada cincinnya, pakai cincin semua karena untuk kita kan mentingin akurasi, bukan mentingin gaya. Untuk gaya ora anut-anut. Iya, ini untuk tabungnya 500 cc jenong. Wah, buanter. Iya, ngenos. 500 cc kawan. Oke. Okay. Ini di grafir nas kayaknya mantap ini ya kawan. Yang setuju komen. Di grafir gini NOS. Mulai boys bawaan ini. Iya. Kalau enggak di grafir batu ABC gitu ya kawan. Cocok itu. Yang mau request yo, monggo silakan. Oke, langsung inden saja. Oke, seperti itu dah. Ini untuk kapasitas angin amannya ini ada ya. 2700 PSI, 2700 sama seperti PSI senapan-senapan lainnya. Oke. Okay. Kita cari aman saja. Okay. Karena senapannya ada garansinya, kalau nyawa enggak ada garansinya. Ya kan? Kucing? Ah. Tetap satu kalau kucing kawan. Kalau enggak percaya coba digebukin kucingnya. Tembak. Pasti langsung mati. Tembak pakai ini. Wah, jangan. Jangan tembak. Kalau kucing ya kasihan gitu. Kata orang dulu itu tutup valve. Bukan extension valve. Ah, sama saja. Kami kan orang Jawa nyebutnya tutup valve aja. Oke, terus yang simpel-simpel aja. Di sini ini, ini kan enggak kelihatan. Ini ada mecungilnya, ini tempat pengisian anginnya ya, kawan. So, kalau dari situ sih pasti enggak kelihatan. Syukurin, Ranu. Oke, di sini ini ada manometer. Manometer itu fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Itu kawan. Oke. Terus ini chambernya tebal. Tebal sekali ini. Seri 7 kawan. Seri 7. Seri 7 ketebalannya segitu. Kalau ini OD22. Jadi ini kurang lebihnya OD25-an ini kalau enggak salah. 25 lebih. Ini kan 22. Ini kemarin kamu pakai skatman itu berapa? Ya emang di 25 26 itu. Iya. Kurang lebihnya segitu. Ini jaraknya segini sampai sini itu berapa ini zoom ini? Ini ya kita buat sesama mungkin karena ini untuk tusukannya menggunakan stainless. Udah, stainless kawan. Jadi untuk perawatannya dia lebih mudah dan tidak berkarat gitu. Oke. Okay. The best. Iya, the best sekali. The best. Power, oke. Okay. Ada setelannya ini. Tinggal diputar-putar. Seandainya kalau powernya kurang itu diputar saja. Nah, kalau udah mentok tapi masih kurang, ganti pernya. Enggak. Ganti kar aja. Enggak, ini mampu ini. Mampu juga. Ini mampu ini. Ini kalau kar kan tarikannya ada 5. Ini mampu lebih dari tarikan 3 kar. Betul sih. Iya. Wow, mantap kawan. Enggak seperti yang lainnya ya? Enggak, beda emang ini valve-nya enggak terlalu besar. Oh, gitu. Iya. Terus untuk power oke. Okay. Kalau boleh tahu ini bawaannya pernya ini apa? Pernya ini masih yang standaran, tapi bahannya itu coba dicopot. Iya, standar ini coba kelihatan. Nah, itu. Loh, dari lubangnya selongkang. Tapi ini dia cukup lumayan keras juga. Ya keras ini bahannya itu hampir sama dengan Mizumi. Walaupun dia tarikan seat lever pun juga masih rada berat ya, apalagi ini pakai grendel, pakai per ini. Wah, enggak kuat nari. Enggak kuat. Pasti. Kuat nari. Ini pakai seat lever aja sudah rada keras, enggak seperti yang lain-lain. Oke, popornya ini baru lihat saya, Mas Rob. Ini popornya bentuknya apa? Klasik enggak? Tumbul enggak?
Ini namanya popor AWP. AWP. Ya, kayak FF. Ya, ya, kayak senapan di FF itu. Iya. Seperti oke. Itu. Oke. Terus kalau ini itu untuk apa namanya? Stand pipinya juga ada. Mainnya hebat. Ini ada variasinya ini. Variasi putih-putih ini. Putih-putih kalau dilihat pelantung AWP kan kayak gitu. Gitu ya. Kenapa ya, kok enggak dikasih lubang saja? Enggak, ini emang kayak gini. Ini kan untuk putih-putihnya ini kan dural. Dural dia tanam. Iya, tanam. Dari ya, sini sampai sana tak apa? Gimana ya? Apa ini? Iya. Ini cuma drat gitu. Oh, drat. Ya, dia ngedrat di sini. Tak kira sini sampai sana. Terus dikepras. Kayak dicoak nyebur nih. Oke, kalau gitu untuk harganya berapa ini? Ini untuk harga kita bandrol cuma samain kemarin ya. Ya. Samain kemarin ini harga kemarin normalnya apa? Itu 5.500, tapi wow, saat ini ada promo. Promonya? 4.500. Potongan 1 juta. Oh, potongan 1 juta kawan. Iya. Ya, yang mau potongan-potongan dipotong 1 juta ini. Jadi ini senapan siapa cepat dia dapat kawan. Kalau enggak keburu ini kayaknya yang model AWP ini satu saja ya kayak kan. Ya kemarin ada satu yang masuk ini karena ya emang kita permintaan enggak terlalu banyak ke yang ini ya, karena kemarin popor naga yang diminta. Ya. Kalau popor naga itu ada beda 400. Ada berapa yang kemarin datang? Yang popor ada naga? Ada sekitaran 5. Ada 5 yang naga, yang ini? Ini satu cuma kan? Satu. Oh. Ya. Ini limited. Limited edition popor AWP. Ya, setahu saya kan di sini, selama saya di sini kan enggak ada popor yang model gini gitu. Ya, kemarin ada pas S1. Iya, kamu yang ngetes HP pas waktu ada pemesanan. Ya ini kan magonya kan di Suwana. Iya, tempatnya tempat khusus. Ya, itu tempatnya tempat di sana. Khusus. Jadi ini senapan itu golongan elit yang agak di tempat yang harga elit elit ya kawan. Dia ini saingannya sama Effect Impact kawan. Iya. Bersaing dengan Effect Impact tempatnya, tapi tempatnya untuk harganya pun juga ya memadai dengan memadai. Impact hampir sama. Jadi untuk kualitas jangan diragukan karena ini senapan legend di kita. Legend. Nah, ini produk kita sendiri. Bocah Puki biasanya nyebutnya kan? Ya, ini Bocah Puki. Bocah botol kecap. Oke. Botol kecap dalemannya angin. Nah, itu gimana bukan, ceritanya? Bukan cairan ya. Gimana ceritanya? Ini juga terdapat safety triggernya. Safety-nya ada. Ini senapan itu legend, jadi nggak bisa banyak komplain nih. Nah, ini ada safety triggernya kawan, cuman dianya di sini. Terus triggernya kasihan nggak bisa lihat. Nah, ini di triggernya sini. Match loh, kurang gimana lagi. Ini senapan legend, tapi ini nggak terlalu banyak dijumpai kawan-kawan gitu. Okay. Tapi biasanya orang-orang sih, wah sama seperti bocah-bocah biasa gitu. Yang nggak tahu senapan ini pasti milihnya yang ini, harganya rendah. Gitu. Kalau yang ini harga cuma 2.700.000. Promonya? Promonya. Nah, ini tulisannya 33. Itu harga normal. Mau kasih promo itu. Oke, ini aja ya pilihnya. Ini aja udah full sensi, potongan 1 juta. Nah, gimana lagi kalau enggak di sini? Enggak ada lagi. Enggak ada. Cara pemesanannya bisa langsung hubungi admin di bawah atau di atas ini. Yang saya saja. Ini admin 5, kalau saya admin 1. Admin 5 089889 15.000. Admin satunya 089669853366. Oke, okay. Seperti itu. Untuk COD-nya, Mas. Cara pemesanannya bisa COD dan juga bisa transfer langsung. Kalau COD-nya itu gimana? Kalau COD persyaratannya cuma foto KTP saja. Kita foto KTP saja? Ya, kita terlalu percaya sama kawan-kawan gitu. Pasti kawan-kawan kan juga percaya saja sama kita gitu. Enggak ada DP?
atau ya gimana? Kalau food KTP-nya sesuai dengan alamat, kita nggak anjurkan DP. Kalau nggak sesuai dengan alamat, kita mintain DP gitu. Mudah sekali ya kawan, tanpa DP, tanpa apapun, tinggal foto KTP gitu. Yang perantau kayak gitu cukup DP 100-200 nggak apa-apa. Untuk tanda jadinya gitu. Untuk kan? Tanda keseriusan. Nah, gitu. Gitu kawan. Seperti itu. Dan transfer? Kalau transfer langsung ini ada nomor rekeningnya di tengah ini ya, kayaknya. Mana? Mana? Nggak ada. Ini ntar dikasih. Rekeningnya disini. Ada 4 ya kawan. Ada yang Mandiri, BCA, BSI, BRI. Ada 4 rekening dengan atas nama Abdullah semua. Nah, gitu. 4 rekening, 1 atas nama. Iya kan? Iya, kalau selain itu bukan pihak dari kami. Apapun alasannya, nomor rekening kami atas nama Abdullah semua. Nah, gitu ya. Walaupun sampai ke blokir atau gimana, tetap atas nama Abdullah. Seandainya BRI rusak, BCA bisa. Seandainya BCA rusak, BSI bisa. Seandainya BSI rusak, Mandiri bisa. Seandainya Mandiri rusak, COD. Bayar di tempat. Simple kan kawan? Iya. Gitu aja kok. Hidup gimana ya? Hidup jangan dibuat susah-susah. Hidup itu sudah susah, kenapa kamu sampai membuat susah? Cara jawabannya no. Ana sing penak ngopo sing angel ngono kawan. Itu ya. Oke, kita akan akhiri dengan perjumpaan kami saat ini. Semoga kawan-kawan bisa terhibur dengan kami, bisa order juga. Oke, seperti itu ya. Semoga dilancarkan rezekinya biar bisa meminang di senapan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Kita akan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedot.